بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه وولاه اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ القول فَيَتَّبِعُونَ أحسنه برحمتك يَا Alhamdulillah sore ini kita memasuki bab tentang nizamul Islam sistem Islam yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana hadharah ya, peradaban Islam yang berbeda tentunya dengan peradaban umat yang lain. Bahasan bab ini adalah tentang Islam itu apa? ya kemudian sistem atau nilom ya, kemarin kita bahas tentang al mabda Ya, mabda atau ideologi itu adalah akidah akliyah yang basiku anha nilom. Ya, akidah yang sifatnya akliyah yang terpancar darinya nilom atau sistem. Nah sistem yang terpancar dari Islam itu seperti apa? Kemudian ada bahasan tentang materi dan ruh. Ini nanti Musonif ingin eh, meluruskan mungkin atau mengoreksi sebagian faham-faham terkait dengan materi dan ruh ya. yang itu sebetulnya banyak eh, oleh filsafat sebelum Islam itu yang kemudian mendominasi dan mempengaruhi kaum muslimin kemudian solusi muskilah bagaimana ini eh, insya Allah bahasan sore ini di paragraf pertama ya, bagian pertama jadi satu paragraf ini beberapa bagian kita potong di bagian pertama Musonif mengatakan Al-Islamu huwa ad-dinul anzalahu allahu ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Islam itu adalah agama yang Allah turunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ini definisi yang membedakan dengan agama lain tentunya kalau agama yang diturunkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kita sebut Islam ini ada kajian lebih lanjut tentunya bitanzimi ala insani bi dengan pengaturan tentang hubungan manusia dengan penciptanya wabi nafsihi dan dengan dirinya wabi ghairihi membanil insan dan dengan manusia yang lainnya jadi ada aturan terhadap Allah Ta'ala diri dan manusia yang lain Wa alaqatul insani bi khaliqihi tashmulul aqaida wal ibadat wa ala qaduhu nafsihi tashmulul akhlaq wal mad'umati wal malbusat wa ala bi ghairihi min banil insan tashmulul muamalat wal uqubat nah, enaknya kita gambar grafiknya begini jadi interaksi manusia dengan Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri dan dengan sesama manusia. Islam itu mengatur tiga dimensi ini. Nah, terkait hubungan manusia dengan Allah, ini mencakup akidah dan ibadah. Kalau hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ini terkait dengan makanan ya pakaian dan akhlak ini urusan privat sebetulnya urusan pribadi ya, yang ini maupun ini ya akidah ibadah makanan pakaian akhlak ini manusia bisa laksanakan sendiri kemudian yang interaksi manusia dengan sesama manusia itu mencakup muamalat dan ukubat muamalat ini berarti nanti ada sistem pemerintahan, ekonomi, pergaulan, pendidikan, luar negeri dan sebagainya. Hukum-hukum ini kemudian ukubat itu ada nanti hudud, jinayat, ada takzir, ada mukholafat. Nah ini untuk yang bagian aturan antar manusia ini memang sebagian besarnya itu memerlukan negara untuk mengatur itu, untuk menjalankannya. Terutama ini bagian ukubat, ya, hudud, ya, jinayat ini tidak boleh antar rakyat itu saling menghukumi, tidak boleh. Ya. Muamalat ini misalnya tentang ekonomi Islam, ini kalau bicara yang makronya itu mestinya negara yang punya wewenang dan kapasitas untuk melakukannya. Pergaulan begitu juga pendidikan dan Politik luar negeri, apalagi sistem pemerintahan ini. Sementara yang ini, ya, ini bisa dilaksanakan individu. Ini gambaran Islam itu begitu. Dan kita ini diminta untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. <tuhuluh fissil mi> kafatan, ya, Firman Allah Taala begitu. Masuklah kalian ke dalam Islam kafatan para ahli tafsir memahaminya sebagian mengatakan yakni dengan seluruh syariat-syariat Islam itu dipakai jangan seperti prasmanan mana yang suka saja yang diambil yang nggak suka dibiarkan Nah kemudian di paragraf 1 bagian kedua Musonif mengatakan Fal islamu mabda'un li hayati jami'an walai dinan lahutian Islam itu adalah ideologi untuk urusan manusia, urusan kehidupan seluruhnya, dasar untuk mengatur urusan seluruh aspek kehidupan. Bukan agama lahutian, bukan agama lahutian itu maksudnya lahutian adalah ya, kalau diterjemahkan lahutian itu akoid, ya. ilmu akoid al masihiyah, teologi masihiyah, teologi nasrani lahutian ini. Allah yuhawilut taufiq. Bainal aqaidid diniyah al-masihiyah jadi ilmu teologi Nasrani yang berupaya untuk mengkompromikan antara akidah-akidah masihiyah allati layak baluhal akal yang tidak diterima akal seperti misalnya kok bisa satu dari tiga tiga dari satu ini Tuhan eh, yang mana ini kok baru lahir sebelum lahir di mana <laughs> terus lah itu itu kan susah untuk diterima akal maka ada ilmunya untuk bagaimana berupaya mengkompromikan sehingga oh ini seperti segitiga segitiga itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain dan seterusnya jadi disesuaikan dengan wabainamuk til tilval wal ilm diupayakan dikompromikan dengan apa yang dituntut oleh filsafat dan ilmu supaya masuk akal bagaimana nah itu ilmu seperti itu sementara Islam bukan begitu bukan teologi yang seperti itu Walayata silu bil kahanutiyah bisa babin dan tidak ada hubungannya dengan kahanutiyah apa ke kependetaan. Innahu layak di alal utuk rotiyatidiniyah ay al istibdatidini dan juga Islam itu betul-betul menjauhkan yang namanya otokrasi agama atau istilahnya apa otoriter otoriter agama, otoriter keagamaan, mengatasnamakan Tuhan untuk apa? Mendolimi rasa masyarakat agar rakyat itu tunduk pakai atas nama Tuhan. Islam tidak begitu, bukan teokrasi, bukan teokrasi. Walayu jatuh fil Islami jamaatun tu samari maka tidak ada di dalam Islam itu satu kelompok yang disebut dengan rijaludin, semacam pastor atau pendetanya, agamawan yang itu dia punya status hukum lain di hadapan hukum syariat, tidak yang halal bagi orang bisa haram baginya, tidak begitu. Wa jama'atun sama Kemudian ada jamaah yang disebut orang-orang duniawi. Para politikus itu beda dengan agamawan. Enggak enggak begitu di dalam Islam. Bal jami'u Islam yusamuna muslimin. Tetapi seluruh orang yang menganut Islam, yang memeluk Islam, itu mereka disebut muslimin sama muslimnya. Wa kulluhum sawaun dan semua mereka itu sama kedudukannya di depan agama, di depan hukum syariat sama. Begitu dia balik terkena hukum syariat. Mau dia Militer apa tidak hukumnya sama, tidak ada peradilan khusus militer, tidak ada. Membunuh ya hukumannya sama dia, baik dia eh, Muslim maupun non Muslim, sama hukumannya. Apalagi Muslim, ya dia mau anaknya kepala negara, anaknya ulama dan sebagainya. Sama di depan hukum agama. jadu fihi rijalun ruhiyun wa rijalun zamaniyun. Tidak ada di dalam Islam itu rohaniawan ya maupun kalangan apa zamaniyun itu orang-orang ahli ilmuwan misalnya yang itu beda dalam pandangan syariat tidak ada begitu semuanya sama ini penting dibahas kenapa supaya umat ini tidak terpengaruh dengan kadang ini kan ada konsep feodal itu nurun anaknya ini anaknya itu akhirnya di depan hukum itu beda perlakuan ada kasta kalau di dalam agama yang lain ada tadi ya ini rohaniawan dengan tidak ini beda hukumnya ndak ndak begitu di dalam Islam jadi dalam sistem Islam semua yang memeluk Islam namanya kaum muslimin diperlakukan sama di depan hukum. Kemudian bagian ketiga, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah menyoroti tentang konsep ini yang kita bahas nanti insyaallah lebih detail yakni tentang aspek ruhiyah, spiritual. Wa nahiyatur ruhiyatu fihi hiya kaunul asya makhluqatun li khaliqin. Aspek ruhiyah di dalamnya Ya, di dalam segala sesuatu itu adalah keberadaan sesuatu itu sebagai ciptaan dari sang pencipta jadi aspek ruhiyahnya itu di situ. Wa mudabbaratun bi amriha khaliq dan diatur dengan perintah pencipta ini. Dia harus disadari segala sesuatu itu ada aturannya dia diatur sesuai aturan Allah tersebut. wal insan wal wa karena pandangan yang mendalam terhadap alam semesta manusia dan hidup dan apa yang terkait ya dengan semua itu dan apa yang ada di sekitarnya wal istidlalu bidzalika yuril insana naqsa wal ajza wal ihtiyaja al musyahada wal al musa fi hadhil asya jamiiha ma yadullu dalalatan qat'iyatan ala annaha makhluqatun li khaliqin jadi beristidlal mencari dalil mencari bukti dengan semua ini ya, nampak bahwasanya manusia itu kurang kemudian lemah dan memerlukan yang lain dan yang dilihat seluruh wal musyah al musyahat al malmus wihadil asya jamiha sesuatu yang nampak yang bisa diraba di indra dalam semua hal ini secara keseluruhan itu dia menunjukkan dengan penunjukan yang kotai bahwasanya dia adalah makhluk ya ciptaan dari al khaliq jadi manusia maupun apa saja yang bisa kita indra itu wa mudabbaratun bi amrihi dan semua itu diatur dengan perintah Allah taala wa anal insana huwa wa huwa sairun fil hayati la buddalahu min nidhomin yunadhzimu gharaizahu wa hajadihi udwiyah dan manusia ya dia di dalam seluruh aspek kehidupannya mestilah ada aturan yang mengatur naluri dan kebutuhan jasmaninya jadi tidak bisa tidak dibiarkan tidak bisa dibiarkan begitu saja tapi tidak bisa tidak mesti ada aturan Nah, aturan itu datangnya dari mana? Nah, di sini dikatakan wala yata'ata dan nizamu minal insan li wa adami Dan aturan ini tidak bisa tidak ya ya tidak boleh datang dari manusia karena apa karena kelemahannya dan ketiadaan pengetahuan manusia itu meliputi segala hal nah, jadi apa yang dia pahami sekarang bisa jadi besok berubah kalau aturan itu diberikan kepada manusia berapa banyak ya hidup itu jadi coba-coba saja trial and error maka aturan itu mesti dari pencipta manusia yang lebih tahu segala hal ya, lebih tahu apa yang akan terjadi pun tahu. al insan. Alasan bahwasanya aturan itu tidak boleh datang dari manusia yang berikutnya adalah karena pemahaman manusia terhadap aturan ini itu berpeluang untuk terjadinya tafawud, ya, perbedaan, pertentangan, Perselisihan yang itu akan menghasilkan sistem yang bisa saling kontradiksi. Di satu sisi ingin bertakwa kepada Allah dan apa Tuhan yang Maha Esa, tapi di sisi lain itu hal-hal yang kontradiksi dengan ketakwaan justru dilegalkan. Nah, itulah aturan manusia. Ini kan untuk dongkrak ekonomi. Yang kemarin ada video sempat ramai di medsos itu, orang sedang overdosis di hajatan di hajatan di tengah halayak halaya ramai itu dia joget ya. ada musik diskonya akhirnya kleper kleper di situ mati di situ gimana bisa begitu ya ya aturan masalahnya aturan kemaksiatan begitu dibiarkan di masyarakat sementara inginnya masyarakat bertakwa ya jauh panggang dari api kalau menurut peribahasa itu nggak mau masak jadi sistem itu bertentangan al muadiyah ila il insan yang sistem itu kalau datang dari manusia akan mengantarkan kepada bencana penderitaan kesulitan bagi manusia walidzalika kana hatman ayakun an taala karena yang demikian itulah wajib sistem itu datangnya dari Allah taala walihadza kana lizaman alal insan ayusayyira amalahu binizamin min indillah karena inilah maka wajib bagi manusia untuk menjalankan amal-amal perbuatannya itu dengan sistem dari sisi Allah Taala. Paragrafnya begini, kalau menjelaskan ya perlu data tadi ya, bagaimana rusaknya kehidupan manusia tanpa diatur oleh aturan Allah Taala. Bentar nih Ustaz. <tuh> baik sambil nunggu bisa juga sambat peradaban selain ini memberikan komentar lagi like ya. online ya. lagi ngisi like dan okay. share ya Nanti ya. Kita ya dah. Ya. sore hari ini ya okay. okay, kita lanjut ya okay. nah, mana kemarin kita bahas sudah ya tentang yang paling ya banyak negeri-negeri yang bunuh diri itu ya negeri-negeri hmm. kapitalis itu Termasuk di negeri-negeri kaum muslimin itu banyak bunuh diri Kenapa? Salah satunya ya Karena sistem ini Sistem yang membuat manusia itu tidak bisa merasakan kebahagiaan Meski materi itu terpenuhi Nah di sini maka dari paragraf 1 bagian 3 ini kita bisa ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan Musonif Ya, bahwasanya yang disebut dengan aspek ruhiyah fil asya ya, dalam segala sesuatu itu adalah kaunuha makhlukatan lillahi taala wa mudabbiratan bi amrih aspek spiritual itu yakni keberadaan segala sesuatu itu makhluk dari Allah Taala yang diatur dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala jadi itu mesti disadari ketika kesadaran itu ada ya itulah dia punya nilai spiritual di situ kemudian ruh ya, sebagaimana di bahasan berikut sebelumnya itu sudah kita bahas Ini kita tegaskan lagi Ruh di dalam makna yang diambil oleh Musonif kitab ini Maknanya adalah idrok Jadi ruh itu adalah kesadaran, pemahaman itu Ada muncul ya kesadaran bahwasanya segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Ta'ala Ada hubungan itu dengan Allah Ta'ala Tidak bebas sama sekali Ayah sabul insanu ayut roka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan dia sudah artinya layak muruwala yanha layuk maruwala yunha tidak diperintah dan tidak dilarang jadi ketika muncul kesadaran itu berarti ada spirit spiritual pada diri orang tersebut, ada ruh. Kemudian ya yang kemarin kita bahas, bahas falsafah dalam Islam itu adalah masjul madah birruh, menggabungkan antara materi dengan ruh. Jadi materi dan ruh nggak terpisah sebagaimana yang eh, Mas Faiz katakan di awal itu kurang pas sebetulnya. Ya, kalau aspek materinya tinggi dia cenderung apa jelek, ya. Kalau mau bagus aspek ruhnya harus yang tinggi. Ini oleh Musonif dikatakan kurang tepat, dan itu yang dibahas di sini. Apa yang maksud dengan masjul madah biru? Yakni menggabungkan antara materi dengan ruh adalah tasyirul a'mal ya. Wafako awamirillahi wanawahi Yakni menjalankan perbuatan itu sesuai dengan perintah dan larangan Allah Ta'ala Filosofinya begitu perbuatan apapun ketika dijalankan disesuaikan dengan perintah dan larangan Allah dan berarti di situ telah menggabungkan unsur materi dan spirit madah dan ruh tidak ada bedanya satu dengan yang lain tidak ada bedanya sehingga orang itu bisa mendapatkan nilai spiritual dari bekerja ada ada muncul spiritnya itu di situ bekerja cari nafkah tapi dia sadari ada idrok dia ini pekerjaan dibolehkan syariat ini saya wajib melakukan ini untuk mencari apa menjalankan kewajiban menafkahi anak dan istri dan sebagainya itu spiritnya begitu ruhnya itu e, diperoleh ketika dia sadari itu semua Dan arah pembahasan kenapa ini materi dan ruh ini dibahas bolak balik ya Di bab sebelumnya sudah ada Ini saya kutipkan nanti di kitab setelah ini Itu juga dibahas oleh uh, Al-Alama Asyikh Naqiyuddin An-Nabhani Nah ini beliau kritisi di sini di kitab mafahim <tuh> Ya, nih, sebagian manusia itu mengatakan bahwasanya manusia itu tersusun dari materi dan ruh. Ya. Ruh yang kita bahas di sini bukan ruh dalam arti nyawa. Kalau ruh dalam arti spirit, apa dalam arti sirul hayah atau nyawa, itu sebetulnya ya tidak perlu dibahas lebih lanjut karena hewan, sapi, unta, kambing juga ada ruhnya. Tapi ruh di, yang dimaksud di sini adalah tadi, sebetulnya sesuatu yang bisa dirasakan manusia yang berbeda dengan yang lain. Apa itu? Yaitu yang oleh saya tadi Yudin Anabani dikatakan ini ya idrok tadi adanya kesadaran ini ada hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang perlu dibahas dan kenapa penting nanti kita bahas ya. Faiza ghalabat fihil ala ruh kana syariron. Kalau materi ini lebih dominan daripada ruh maka manusia itu menjadi buruk. Ini yang enggak pas itu begitu. Makanya konsep yang di, disampaikan beliau ruh dan maddah itu akhirnya digabung, mix ya, masjul maddah birruh Digabung, menyatu antara materi dan ruh tadi. Enggak seperti ini terpisah, kalau terpisah dan kontradiktif lagi. Kalau ruhnya tinggi ya bagus dia materinya materi pasti kalah ya sehingga kalau mau mendapatkan ketakwaan itu jasad itu harus disakiti tidak boleh diberi hak <laughs> karena ada begitu ya Ah sudahlah nggak usah bersenang senang tidak usah makan daging tidak usah menikah ya. ada sebagian sahabat yang punya fahaman begitu tidak mau menikah tidak mau mendekati wanita karena namanya berhubungan seksual itu sesuatu yang hina mencari kenikmatan ragawi semata itu menurunkan efek spiritual sehingga sahabat itu ada yang begitu tidak mau menyentuh istrinya itu ada yang tidak mau makan daging pernah kita bahas di dalam kitab al asalibun nabawiyah fi ta'lim ada 10 orang begitu kan ada yang mau puasa terus tidak mau dia berbuka ada yang tidak mau tidur kemudian rasulullah mendengar kabar itu kan beliau marah beliau aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian paling takut kepada Allah aku tidur aku juga bangun aku puasa aku juga berbuka aku juga makan daging dan aku juga menikahi wanita kemudian beliau katakan faman an sunnati minni. siapa yang tidak senang sunnahku jalan kehidupanku sistem yang Rasulullah bikin ya dari wahyu dari Tuhannya itu bukan bikinan Rasulullah sendiri karena Islam ini maka dia bukan termasuk golonganku sehingga di situ aspek-aspek yang sifatnya materi madah tadi sebetulnya menyatu dengan ruh dengan ruh. Ini konsep yang dikritik oleh Syekh Taqiyuddin Anabhani, yakni kalau mau spiritual tinggi, materi harus ditinggalkan. Sebaliknya, wa idza ghalabat fihi ruh alal maddah kana khairan. Kalau ruhnya itu lebih dominan daripada materi, maka jadilah dia itu ya baik. Wa ana alaihi ayaghli barruh alal maddah liyakuna khairan. Dan adalah wajib baginya untuk mengalahkan Ya, ruh itu harus mengalahkan materi ya, Agar dia menjadi bagus ya. Hadal sahih. Perkataan ini tidak pas enggak, Pak. Dan kenapa ini beliau bahas berulang-ulang Karena kalau ini terjadi di masyarakat Masyarakat itu akan susah bangkit ya, Mereka bisa jauhi itu Ngapain belajar teknologi Ngapain ngurus politik Ngapain ngurus ini Itu menjadikan nilai spiritual itu menurun Merosot bisa turun jadi ya, ke derajat yang rendah dan ini kan yang terjadi itu kalau mau tinggi itu harus apa meninggalkan semua aspek itu dari mana asal muasal itu sebetulnya ini adalah dari filsafat filsafat Yunani filsafat Yunani ini ini ada faham yang disebut genosisme di dalam kitab Nasyatul fikril falsafi ya atau bahasa Arabnya nanti makrifat makrifat yang kemudian, kalau sudah sampai kepada makrifat, ini menurut filsafat tadi ya, sampai ke tahap ini, ya, dia bisa meninggalkan alam materi sampai ke alam spirit, maka pengetahuan dia itu tidak perlu bukti indrawi, jadi dia bisa meninggalkan bukti. Kalau dalam bahasan ilmu tertentu nanti disebut kasyaf, kasyaf ketika kasyaf ini ya enggak, enggak ada hubungan lagi dengan alam materi, sehingga nanti yang halal bagi orang lain. Yang haram bagi orang lain bisa halal bagi dia. Ya, karena dia sudah tidak terikat lagi dengan hal-hal yang sifatnya materi itu. Sampai pada level seperti itu. Padahal tidak begitu. Dalam Islam, semua orang sampai level apapun, dia tetap terikat dengan hukum syariat. Ya, tetap terikat dengan hukum syariat. Bukti-bukti indrawi itu tetap. Sehingga ketika ada orang misalnya minum, ya, minumnya khomer tapi dia sudah merasa tidak terikat dengan dunia materi ini dia anggap misalnya air putih atau apa ya tetap dia dihukumi minum khomer ya. karena yang terindra itu khomer jadi seperti itu ada istri orang dia gauli dia kerjai kemudian dia anggap itu saya sudah terlepas dari dunia materi sudah kasyaf ini sebetulnya jodoh saya nanti di surga sudah tahu bisa level pengetahuannya bisa melihat ke surga misalnya ya. Ya tetap itu sebagai perzinaan yang diharamkan. Nah, hal-hal begini kadang ketika orang belajar sampai level begini yang aneh-aneh itu akhirnya aneh-aneh. Karena dia mengatakan pengetahuan tertinggi itu dengan menggunakan kasyaf tadi bukti-bukti indrawi dia tinggalkan itu yang level pengetahuan yang rendah ya efeknya tadi mengerdilkan syariat dan ini sebetulnya sudah lama ya ratusan tahun sebelum Nabi Isa lahir filsafat seperti ini sudah dikenal mulai zamannya Plato kemudian dengan murid-muridnya Pitagoras dan sebagainya itu ya, kemudian menyebar ke India, Persia, Mesir dalam berbagai agama Hindu, Buddha, Yahudi maupun Nasrani itu filsafat ini muncul sehingga kita bisa dapati lah di agama yang lain itu saking inginnya spiritual tinggi nggak mau menikah ya nggak boleh menikah jadi biarawati atau jadi biksu nggak boleh menikah nggak boleh makan daging karena filsafat ini itu akan menurunkan spiritualitas. Nah, masalahnya kadang di sebagian kaum muslimin juga ada begitu. Pahaman begitu muncul ya terpengaruh filsafat ini. Di Al-Mausu'ah Al-Falsafiyah ini bisa di-download kitabnya, dibacalah intinya begitu jadi kenapa kita bahas karena kalau seperti ini masyarakat ini dominan pemikiran ini di masyarakat itu masyarakat akan susah maju itu susah maju tidak mau nanti belajar hal yang sifatnya materi tidak mau tetapi sebaliknya kalau nanti dia tidak mau apa terikat dengan aturan Allah mengejar duniawi saja ya mereka juga sama jatuh ke dalam eh, ketidakbahagiaan kesulitan hidup meskipun secara fisik terpenuhi kebutuhan mereka. Nah, objek pembahasannya sebetulnya apa? Kenapa bisa muncul begitu? Oleh saya tak yudin anabani dikatakan ruh atau spirit itu sebetulnya bisa dirasakan ya. Oh, ke Ka'bah itu merasakan nilai spiritual yang tinggi. Apakah semua orang begitu? Enggak, enggak mesti. Ada orang ke Ka'bah itu biasa aja dia. Karena enggak ada kesadaran tadi. Enggak ada kesadaran. Ada yang orang sekedar melihat tadi pernah saya katakan melihat gamis ya gamis dihadiahi ada orang yang seorang ustaz dihadiahi gamis baru melihat gamis itu nangis itu ada begitu kenapa bisa menangis melihat gamis karena muncul itu kesadaran teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai gamis yang usang padahal beliau itu ya berdakwahnya lebih yang jelas lebih ikhlas karena Allah orang paling mulia ya. kadang pakaiannya tidak sebagus yang dihadiahkan kepada orang tersebut Muncul kesadaran itu, ada ulama yang melihat cangkir begini menangis. Ya, nangis karena apa? Muncul tadi kesadaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika orang punya kesadaran itu, sebetulnya semua aspek ya, pada makhluk itu bisa meningkatkan atau dalam artian menyentuh spirit dia, menambah nilai spiritual dia. <tuh> Jadi, asar-asar itu yang sebetulnya mereka bahas. Dan asar itu sebetulnya muncul dari mana? Apakah dari nyawa? Ya. Kata Syekh Taqiyuddin, tidak itu dari idrok, dari pemahaman, dari kesadaran tadi. Ini Insya Allah begitu. Jadi adanya pengaruh, ya. Dan ini ada kaitannya memang dengan hal yang gaib, memang. yakni Allah Taala. Kalau tidak percaya kepada Allah Taala, yang tidak akan ada itu nilai spiritual itu tidak ada. <tuh> Dan bukan makna ruh dalam arti ini memang di dalam surah Al Isra yang berarti nyawa ya selalu naga anir ruh ruh di sini nyawa atau ruh dalam makna jibril tanah zalul malaika itu warruhu fiha ruh di sini maknanya jibril atau ruh dalam makna alquran atau syariat Ya, maka dalika ilaika ruham min amrina. Ruh di sini makna maknanya adalah Al-Qur'an. Nah, ruh dalam makna yang kita bahas di bab ini bukan tiga-tiga ini tetapi yang dibahas itu adalah ini loh, pengaruh dari Sang Pencipta yang disadari oleh manusia. Spirit itu ya di situ. Sehingga dengan itu orang bisa melakukan hal yang kadang menurut orang lain tidak masuk akal. Tidak masuk akal ya. Misalnya kita bisa lihat nanti di sini ya mamin muslimin yagri sukor san au tidaklah seorang muslim dia menanam suatu tanaman au atau dia e, bertani ya, ya berta menanam menanam tanaman bertani bercocok tanam bayakulumin hul au insan maka kemudian burung atau manusia memakan dari apa yang dia tanam itu atau hewan ternak memakannya Ila kana lahu bihi melainkan yang demikian itu apa yang ditanam oleh buru, dimakan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain itu adalah sodakoh bagi muslim yang menanam tadi nah, orang yang ngerti ini tentu berbeda dengan orang yang sekedar nanam saja ketika misalnya padinya rusak ndak panen ya sedihnya ndak ketulungan atau ternyata dicuri orang ketika ndak ada kesadaran dengan Allah ndak ada idrok tadi Ya, dia bisa berhenti bertani, bisa berhenti bertani. Itu baru kita harus, atau marah, marah, stres, dan sebagainya. Ini yang terjadi, kan? Begitu ya. Kadang orang gagal bisnis stres dan sebagainya karena dia melihat hanya dunia ini. Sementara seorang Muslim, ketika muncul kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa melakukan sesuatu. Menurut orang itu, mungkin gagal, tapi dia merasa itu juga sudah berhasil. Berhasil dapat sodakoh tadi Sementara urusan rezeki di dunia Allah sudah ngatur ya, Kalau masih hidup tidak mungkin dia itu tidak ada rezekinya ya, Sehingga aspek ini penting ya. Orang itu bisa bekerja dengan baik, sekaligus benar, sekaligus dilandasi dengan keyakinan yang benar. Ini yang kemudian kita buat di sini, ya. Sistem Islam, Islam itu menjadikan manusia itu mestinya, rakyat itu berbuat itu punya tiga hal. Ini pertama, dia akan berbuat dengan memikirkan dulu, jadi mengindra dulu, lihat, difikirkan, baru berbuat, ya, mestinya begitu teorinya mesti begitu jangan terburu nafsu kerusak gerusu akhirnya anda dilakukan nggak dipikirin dulu ini banyak kadang di sosmed terburu nafsu maka di sosmed ini jejak digitalnya ada sehingga harusnya lebih panjang mikirnya itu ini bener apa ndak ini bener apa ndak bukan sekedar bener apa ndak ini kira-kira efeknya seperti apa jadi seperti itu Baru dari penginderaan itu lihati betul-betul, perhatikan betul-betul, difikirkan betul-betul, baru pilih perbuatan. Kemudian yang kedua, perbuatan yang mau dilakukan ini mestinya didasari oleh keimanan. Jadi tidak sekedar berbuat begitu saja, ini berbuat sadari. Akan ini hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan apa enggak? Kira-kira, kalau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, kita jawabnya seperti apa? Bisa ndak ini kita pertanggungjawabkan. Kadang ini dasarnya bukan keimanan, tapi... Dasarnya kemaslahatan orang ini, kira-kira senang gak kalau saya melakukan ini? Tapi lupa, mikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang apa gak kalau kita lakukan ini. Karena itu, kita bisa dapati, ya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, bicara perbuatan beliau, pilihan-pilihan beliau, beliau yang beliau pikirkan tadi, dasarnya keimanan, bukan sekedar kemaslahatan untuk secara logika beliau tidak. Beliau mendatangi Bani Amir, kemudian mengajak mereka masuk Islam, mendukung dakwah beliau menjadikan kekuasaan mereka untuk diatur dengan Islam. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kekuasaan setelah engkau nanti? Bertanya, apakah menjadi hak mereka untuk berkuasa nanti ada giliran kami berkuasa? Ada apa? Tidak. Yang tersirat dari ucapan itu begitu. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam katakan, "Urusan kekuasaan itu adalah urusan Allah Ta'ala. Allah letakkan berikan kepada siapa yang Dia kehendaki." Nah, kemudian Bani Amir ini perwakilannya mengatakan, "Apa gunanya kami membela engkau, menghadapkan dada kami, berhadap-hadapan dengan orang-orang Arab?" untuk membela engkau sementara kekuasaan setelah engkau bukan milik kami tidak ada gunanya kami membela engkau tidak ada urusan dengan engkau diusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam coba kalau kita sekedar berpikir ya sekedar berpikir maslahat. Ini kalau ya sudahlah nanti setelah saya wafat nanti kan biar mereka berkuasa kan bisa. Enggak apa-apa. Sebetulnya kan begitu bisa. Daripada ketika ditolak ya tidak diberikan, akhirnya Rasulullah juga sulit dakwah beliau. Ditolak ditolak ada belasan kabilah itu menolak Rasulullah. Ini sekedar mau menerima tapi ada tadi apa, ibaratnya minta imbalan setelahnya yakni kekuasaan Kalau bukan landasan keimanan ya, Secara logika mestinya diterima Dapat kekuasaan juga Nanti mereka kalau sudah tunduk ya Diatur oleh Rasulullah kan tinggal di nasah, gitu <laughs> Yang kesepakatan dulu tinggal di Nasah Oh turun Wahyu begini tidak boleh kekuasaan itu diwariskan sehingga mohon maaf ya Bani Amir engkau ya tidak bisa lagi untuk berkuasa kecuali dipilih rakyat Kan bisa ngomong begitu Tetapi Rasulullah karena dasarnya adalah keimanan ya, Beliau itu hanya menyampaikan apa yang sesuai dengan wahyu Allah Ta'ala Maka yang beliau tetapkan waktu itu Yang secara logika manusia itu merugikan Perbuatan manusia mestinya begitu lihati betul-betul Perhatikan perbuatannya Fikirkan Lakukan landasi dengan keimanan Kalau itu memang diperintahkan Itu bakalan mendapatkan rinta Allah Dugaan kuat kita begitu Maka laksanakan Tapi kalau tidak ya enggak. Yang ketiga punya tujuan atau nilai tertentu Jadi berbuat itu mesti ada Apa yang ingin kita dapatkan Bukan perbuatan kosong Kayak orang yang tidak punya arah tujuan Jadi tiga ini penting di perhatikan nah tujuan atau nilai itu apa ya di dalam penjelasan seta Yudin anabani nilai yang mau diraih itu kan ada empat ini ya bisa jadi nilai spiritual, bisa jadi nilai kemanusiaan atau insania, bisa jadi nilai madiah, ya, materi, bisa jadi nilai akhlakiah. Siapa yang menentukan ini? Yang menentukan ini adalah Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya Allah tentukan ini perbuatan ini untuk nilai ruhiyah semata, maka jangan kemudian itu dijadikan alat untuk mencari materi. Ya, secara umum begitu. Sholat misalnya ya untuk dapat nilai ruhiyah semata maka jangan dicampur yang lain. Nah itu yang bikin hati mati itu begitu. Ditanya seorang ulama, wama mautul kol. Apa yang dimaksud dengan matinya hati? Kata beliau, eh, tola butun ya amalil akhirah. Mencari dunia dengan amal akhirat. Amal harusnya ini Allah tetapkan nilai ruhiyah, tapi justru itu yang dominan digunakan untuk mencari nilai materi. Ya bisa nggak peka lagi hati itu nilai kemanusiaan misalnya kayak menolong orang itu yang nilai kemanusiaan nggak usah tanya agamanya apa orang misalnya kecelakaan di jalan raya ditolong ya tolong ini nilai kemanusiaan yang Allah juga akan kasih pahala insyaallah kan begitu nggak usah ditanya ini muslim ndak setelah muslim ditanya lagi NU atau Muhammadiyah setelah NU atau Muhammadiyah dukung 01 02 atau 03 ya <laughs> sekarang itu terkotak-kotak begitu kalau nilai kemanusiaan ini ndak usah perhatikan itu. Orang musyrik sekalipun tolong, tolong. Kemudian mati ya nilai materi. Ya, kayak bekerja itu ya pikirkan juga untung ruginya lah. ndak salah itu. Bekerja bukan berarti kayak sodakoh beda. Kalau sodakoh itu ya nilainya nilai ruhiyah. Kalau kerja nilai materi. Sehingga kalau bisa cari pekerjaan itu yang gajinya besar ya kerjanya ndak perlu banyak waktu tanggung jawabnya ndak besar kalau ada begitu kan enak gitu kemudian ada nilai akhlakiah seperti jujur dan sebagainya nilai akhlakiah ya. ndak usah pikirkan materi ndak usah pikirkan materi bisa di rugi tapi tetap karena Allah menuntut itu lakukan Jadi semua nilai ini, semua perbuatan ini Dari sisi materi sama Materi itu misalnya. Dari sisi ini madah Statusnya kosong perbuatan itu Tidak ada ini bagus apa tidak Yang menjadikan itu bernilai itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala dari sholat misalnya Dia jadi bernilai karena disesuaikan dengan Perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak sesuai Ya, ndak dapat nilai apa-apa, bahkan bisa negatif. Sholat zuhur jam 7 pagi, misalnya, walaupun sholat itu negatif ya, karena apa? Tidak di, disesuaikan dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin untuk bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami. ya Begitu gambaran sistem Islam itu, ya, semua ada akidahnya, semua hukum syariat, dan cabang-cabangnya tadi. Masyarakat itu mestinya melaksanakan dengan landasan ini.